Thank you.
Appreciation to the government of Bali Province, the sponsors, the Embassy Agency, the Balarung Stage, Purna Prakarya Muda Indonesia, and also to all audiences for the enthusiasm for joining this event. I hope that it would be a memorable experience in our life journey. So, in order to officially close this Joyful Bali event, I would like to cordially invite the Senator of DPD RI, His Excellency Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Suyasa III to come to the stage. Please welcome. Thank you.
Ladies and gentlemen, on behalf of the House of Representatives, Republic of Indonesia, we are from Jakarta. We'd like to give our highest grateful and appreciation to the organization from the Youth Purna Prakarya Indonesia to host this great event this evening. Kepada yang kami hormati, para hadirin yang hadir di pertemuan atau di acara pada hari ini, anggota DPRD Provinsi Bali, Bapak Sewinova, kemudian yang mewakili pemerintah Provinsi Bali, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, kemudian Ketua DPD PPMI Provinsi Bali, Bapak Pande Eka, dan tuan rumah yang sangat kami banggakan, Bapak Anagung Gedeo Kedalem, yang juga dikenal sebagai seniman merah putih, yang beliau sangat konsisten dalam menampilkan Trisakti Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan dalam bidang event. Bapak Perbekel Desa Peliatan dan juga hadirin yang hadir secara fisik maupun virtual. Saudara-saudara, kerinduan kita terhadap acara seperti ini sebagai manusia Bali, wangsa Bali, benar-benar sangat diuji di dalam pandemi ini. Yang mengapresiasi dari PPMI yang sudah memberikan suatu ruang walaupun secara terbatas untuk menampilkan suatu event kesenian di masa pandemi ini, yang kami percaya bahwa salah satu cara untuk membuat manusia itu sehat yaitu dengan salah satunya berkesenian. Maka dari itu, Provinsi Bali sebagai wilayah yang memang benar-benar hidup dari seni budaya dan pariwisata budaya, kita tetap harus tetap bersemangat, terutama mempercayai peran dari pemerintah, khususnya di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk bisa membawa Bali secara perlahan tapi pasti untuk segera dibukanya Bali. Dengan dibukanya Bali, maka sendi-sendi kehidupan di bidang budaya akan terbuka kembali. Sanggar-sanggar akan hidup, penari-penari kita, para seniman-seniman kita juga akan banyak sekali tertolong dengan satu kuncinya, yaitu dibukanya Bali segera. Tetapi Bali juga memiliki syarat dari internasional dan dari Republik bahwa kalau Bali ingin dibuka segera, maka vaksin harus sukses minimal 70%. Maka dari itu, Tiang memberikan semangat kepada seniman-seniman Bali, karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, kapan Bali akan dibuka secara total. Tetapi pasti jalan menuju ke arah sana tetap kita akan percaya kepada penanganan pemerintah pusat. Dan tetaplah Ubud, Balerung niki, dari Puri Guruh ini, dan juga dari bapak-bapak dan ibu seniman adik-adik kita, tetaplah menjadi suatu urat nadi yang luar biasa. Tari Legong Lanang ini merupakan tari langka yang tidak semua mungkin para generasi milenial ini mengetahui. Ada sejarah-sejarah luar biasa di balik tari ini. Kalau mau didalami, dan mungkin nanti ke depan peran dari Dinas Kebudayaan, peran dari Dinas Pendidikan untuk bisa bersama-sama menggali kembali dari Legong Lanang ini. Dan bicara tentang Legong Lanang harus berbicara tentang Peliatan, karena disinilah akar dan asal-muasal dan dipreservasi dengan baik. Semoga harapan kami, tari Legong Lanang ini juga nanti akan muncul dalam bentuk-bentuk buku kajian akademis ilmiah, tidak hanya sekedar presentasi, tetapi lebih dalam, termasuk pun pendaftaran ke UNESCO. Kami dari DPD RI siap untuk mengawal dan tetap bersemangat kepada Semeton, sekali lagi kepada DPD PPMI Provinsi Bali, Bung Pande dan kawan-kawan, dengan dukungan semua tetap bersemangat. Ini akan segera berakhir tentang pandemi ini, mungkin juga akan segera dibuka, akan ada surprise yang luar biasa dari negara. Tetapi kita harus buying time, pelan-pelan dulu menunggu vaksin. Sejujurnya, sebagai penutup Semeton,
besok pun Bali dibuka bisa, besok pun bisa. Karena kita percaya dengan kekuatan Taksu Bali. Tetapi ada syarat internasional. Ada syarat 100 juta vaksin 2021 harus didistribusikan kepada rakyat Indonesia. Jadi beruntunglah Bali. Ya, mudah-mudahan tetap hidup, tetap semangat. Dan Nasungkara nanti ke depan dari DPD kami akan tetap membantu, tetap akan mendukung, mensponsori acara-acara seperti ini, tidak saja di PBMI tapi di seluruh Bali kita sayangi. Sekali lagi terima kasih, selamat kepada para seniman untuk membawa acara ya dan lain sebagainya. Titiang atas nama pribadi dan atas nama lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dia mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Rayu.